mempelajari sahabat sangat penting, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena jalan mereka adalah jalan yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyelisihi Rasul, menentang Rasul, ya, sesudah jelas baginya kebenaran, ya, dan wayattabi ghaira sabil, dan dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia leluasa dengan kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para ulama tafsir mengatakan sabilul mukminin di sini mengikuti selain jalan orang-orang beriman adalah jalannya para sahabat. Oleh karenanya, Bapak, mempelajari kisah-kisah mereka sungguh sangat penting untuk menjadi timbangan amalan kita. Ya, timbangan amalan kita ditimbang dengan amalnya para sahabat. Makanya Imam Hanafi misalnya rahimahullah taala mengatakan, ya, apa yang datang dari sahabat fa'ala ra'si wal ain, maka di atas kepala dan mata. Ya. Karena Nabi pun juga menyebutkan tentang keutamaan mereka banyak sekali, dan ini kita sudah pernah bahas, Pak, tapi ini mengingatkan kembali. Ya. 73 golongan kata Nabi SAW akan berpecah, semuanya masuk neraka. Kulluhum finnar illa wahidah. Siapa yang selamat dari neraka ini? Ma ana alaihi wa ashabi. Jalannya aku dan jalannya para sahabatku. Nah, pagi ini, akhi, waktu yang sangat terbatas ini, kita coba menjelaskan atau menggambarkan bagaimana kisah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat mulia dan terkenal masyhur, yaitu kisah tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sahabat ini, ya akhi, sungguh, ya, memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan. Ya. Nabi pernah mendoakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn al-Khattab. Ya, bahkan Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahabbir rajulaini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua laki-laki yang paling engkau cintai, Umar ibn al-Khattab atau Abu Jahal. Dua laki-laki ini, ya ikhwan, adalah tokoh terkemuka kaum Quraisy. Ya, yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, keberanian di atas rata-rata. Pengaruh yang sangat kuat di kalangan orang-orang Quraisy. Dan ini juga, ya akhi, pentingnya kita juga mendoakan orang-orang yang kita harapkan keislamannya. Di negeri kita sekarang ini, misalnya, ada orang yang punya pengaruh, punya apa namanya keistimewaan dari sisi akhlak misalnya, namun dia tidak Islam, maka boleh kita doakan agar dia dapat hidayah, yang dengan hidayah Islamnya maka akan mendatangkan banyak kebaikan. Maka lihat, ketika Islam datang, sudah masuknya Islam Umar bin Khattab, sahabat mengatakan, mazilna izzatan, kami senantiasa merasakan adanya izzah, kemuliaan. Kapan? Sejak maksudnya Umar ibn Khattab masuk Islam. Nah, ini, akhi, ya. Dan juga lihat keistimewaan Umar ibn Khattab ini. Nabi pernah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih." Jadi Umar itu pernah agak sedikit dilawan oleh istrinya.
Maka Umar mengatakan, sungguh kalian wahai istri-istri Mekah telah terjangkiti virus wanita-wanita Madinah. Di mana wanita-wanita Madinah memang terbiasa berdiskusi dan mendebat suami-suami mereka. Dan itu tidak pernah didapati di Mekah. Mereka punya istri selalu sami'na wa ata'na kepada istrinya. Maka istrinya mengatakan, ya. Maka datanglah Umar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan ummahatul dengan para istri-istri dengan para perempuan-perempuan Ansar yang sedang mungkin lagi memberikan nasihat begitu. Maka tatkala Umar datang, maka wanita-wanita ini kemudian tiba-tiba diam dan seolah-olah menjauh dari Umar. Maka Umar mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW lebih berhak untuk engkau takuti daripada saya. Maka Nabi tersenyum. Lalu Nabi mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya, wahai Umar, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjak. Wahai Umar, tidaklah syaitan menemui engkau di salah satu jalan kecuali maka syaitan itu akan memilih jalan lain. Kenapa? Menghindari bertemu dengan engkau. Subhanallah. Lihatlah, Umar bin Khattab ditakuti oleh syaitan kan? Oh, sebaliknya kita yang takut sama syaitan, Pak ya. Lihat bagaimana kuatnya keimanan dan tauhidnya Umar bin Khattab. Sampai kata Nabi, dan ini informasi perkara gaib. Nabi SAW menyebutkan, kita tidak tahu syaitan lahir atau tidak, kecuali informasi dari Nabi. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya imannya, kokohnya akidahnya, ya, Umar ibnu Al-Khattab. Dan para sahabat mengatakan, dahulu kami di zaman Rasul, kalau ingin melihat orang-orang yang terbaik di kalangan sahabat, yang pertama kita tunjuk adalah Abu Bakar Siddiq. Sesudahnya adalah Umar. Sesudahnya adalah Utsman. Tiga terbaik ini. Maka sebagian tafsir misalnya mengatakan siratal mustaqim, ada yang menafsirkan al-Islam, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan as-sunnah, bahkan ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar dan Umar. Ya. Makanya Aisyah mengizinkan ketika Umar bin Khattab minta izin ingin dikuburkan di samping dua sahabatnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Aisyah mengizinkannya. Karena itu rumahnya Aisyah. Karena dia tahu, Aisyah tahu bahwa Umar adalah orang yang sangat dicintai Nabi SAW. Adalah Nabi dalam satu hadis selalu berkata, aku keluar bersama Abu Bakar Umar, aku pergi bersama Umar dan Umar, aku menyertai. Selalu yang dia sebut Nabi di mulutnya adalah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Nah ini ya akhi, ya Umar, keistimewaan Umar yang sangat luar biasa. Dan banyak lagi hadis-hadis ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ya, Nabi mengatakan, sungguh aku tidur dan bermimpi berada di surga, dan aku melihat sebuah istana, di sampingnya ada seorang wanita yang sedang berwudu. Lalu aku katakan, liman hadha qasr, siapa yang punya istana ini? Maka dikatakan kepada ini, malaikat mengatakan, ini li Umar, ini punya Umar. Maka hampir saja aku memasuki istana itu seandainya aku tidak mengingat betapa cemburuannya Umar, maka aku akan masuk. Maka Umar yang mendengar itu menangis, mengatakan, ya Rasulullah, masa kepadamu aku cemburu ya Rasulullah. Ya, lihat bagaimana keutamaan Umar ya. Dia termasuk al-mubasyiruna bil jannah, salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu juga Nabi SAW juga pernah bermimpi dalam hadis Bukhari juga, bainana ana naim syaribtu al-laban, ketika tidur aku bermimpi minum susu, ya, hatta anzura ila ria, ya, hatta anzura ila ri yajri fi dhufri, aku melihat ya susu itu mengalir di kukuku, ya, lalu aku memberikan susu itu kepada Umar ibn al-Khattab, ya, thumma nawaltuhu Umar, aku memberikan kepada Umar. Faqalu, fama awwaltahu ya Rasulullah, apa takwilnya mimpi ini? Nabi mengatakan, al-ilm, ya, apa ilmu. Maksudnya bahwa Umar memiliki ilmu, ya,
aku memberikan ilmu, artinya Nabi seolah-olah ingin mengatakan bahwa ilmu yang aku bawa, petunjuk aku bawa ada di Umar ibn Khattab. Al-ilmu. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan laqad kana fi man qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi ay yakunu anbiya. Sungguh telah datang pada zaman orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel ada laki-laki yang diberi ilham. Yang diberi ilham, tapi ini bukan wahyu dan mereka bukan nabi. Cuma ilham saja. Ya, yang jika di kalangan umatku ada orang seperti ini, fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa Umar. Maka jika ada orang yang seperti itu di umatku, maka Umarlah orangnya. Diberi ilham, yakni diberi dadanya, dibukakan dadanya ilham berupa kebenaran. Lalu Nabi dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'ala al-haqq 'ala lisani Umar." Sesungguhnya ala lisani Umar wa qalbi, sungguhnya Allah Ta'ala meletakkan kebenaran pada lisan dan hatinya Umar ibn al-Khattab. Makanya ya akhi, kita dapati banyak pendapat-pendapat Umar ya dibenarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat. Ada kesesuaian pendapat Umar ibn al-Khattab dengan ayat-ayat yang turun. Jadi ada pendapat Umar, Allah turunkan ayat yang membenarkan Umar dan mengikuti perkataan Umar ibn Khattab. Lihat, bayangkan ya akhwan. Seperti dalam kan dalam 3 perkara, ada yang mengatakan 10 perkara, ada yang mengatakan 15 perkara di mana pendapat-pendapat Umar dibenarkan oleh Allah dan turun ayat tentang itu. Ya. Dari Bukhari Muslim, dari Umar ibn Khattab, wafaqtu Rabbi fi thalathin. Kata beliau, aku wafaqa yuwafiqu ardiyas. Sesuai dengan Rabbku, pendapatku sesuai dengan Rabbku dalam 3 perkara, kata Umar bin Khattab. Yang pertama, aku pernah mengatakan kepada Rasul, "La takhazna min maqami Ibrahim musalla." Sebaiknya ya Rasul SAW, kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat salat. Maka Allah pun menurunkan ayat, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Yang ya ikhwan, kalau kita tawaf ada sunnah melewati makam Ibrahim dan kita mengucapkan ketika melewati makam Ibrahim ini, yaitu tadi ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Salah satu sunnah tawaf sesudah antum tawaf 7 putaran, maka jangan langsung ngacir di Hajar Aswad, tapi lewati sedikit makam Ibrahim, karena ada sunnah membaca doa ketika melewatinya. Nah, ayat ini turun membenarkan kalimat Umar. Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat. Maka Allah turunkan ayat tentang itu. Masya Allah. Kemudian juga yang kedua, ya Rasulullah, yadkhulu ala nisaikal birra wal fajir walau amartahum yahtajibna. Ya, masalah ayat hijab. Jadi dulu kata nak kau tak merbatap masuk ke dalam istrimu orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk, menemui istri-istrimu wahai Rasulullah SAW. Maka alangkah bagusnya kalau mereka berhijab. Jadi balik tabir begitu. Maka subhanallah ya akhi, Allah turunkan pun sejak saat itu Allah turunkan ayat tentang hijab. Ya, ayat tentang hijab. Kemudian juga ketika para istri-istri Nabi berkumpul untuk meminta tambahan nafkah kepada Nabi SAW, ya, maka Nabi, hati Nabi gelisah, ya, sampai Nabi kemudian memboikot mereka selama beberapa hari, ya, ya, karena mereka minta nafkah, ya, ya, istri Nabi adalah wanita biasa juga, Pak. Terkadang ada keinginan untuk makan ini, ada keinginan untuk mendapatkan ini dan lain-lain sebagainya. Maka Umar pun datang, ya, mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah menggantikan engkau yang lebih baik dari mereka jika engkau mentalak mereka. Maka ayat turun juga untuk membenarkan Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga tentang tawanan, ya, tentang
tawanan. Tawanan perang Badar ya. Waktu itu tawanan perang Badar sekitar ada 70 orang ditawan, Pak ya. Ya, ada beberapa orang, ada 13 atau 7, 7 sampai 13 orang terbunuh dari mereka. Dan yang terbunuh adalah orang-orang kafir terkemuka semua. Dan 70 yang lain ditawan dan dibawa ke Madinah. Maka ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar Rasulullah SAW dengan Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, dibunuh semua. Tapi Abu Bakar dan Umar berpendapat tidak. Kita minta tebusan. Ya, maka Allah turunkan ayat yang membenarkan tidak layak seorang nabi yang apa namanya untuk mendapatkan apa minta tebusan tawanan. Allah membenarkan Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga masalah ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, juga masalah pengharaman khamar. Ya, pengharaman khamar. Ya. Jadi kan pengharaman khamar kita tahu Bapak bertingkat-tingkat kan? Bertingkat-tingkat hanya wa yas'aluna kanil khamar fihi ma ismu wa ismuha akbar min naf'ihi ma manfaatnya lebih madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu kemudian la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Maka Umar pernah berdoa, ya Allah, bayyin lana bil khamar bayanan syafian. Ya Allah, terangkan kami masalah khamar ini dengan sebenar-benarnya, dengan sejernih-jernih, sejelas-jelasnya. Maka Allah pun menurunkan ayat untuk mengharamkannya langsung. Fa'alhantum muntahun, kenapa kalian tidak berhenti? Ah, masya Allah. Ini luar biasa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ayat turun juga, akhrajahu Abi Hatim dari Anas bin Malik. Jadi ketika Allah menurunkan ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, sungguh kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Ya. Kemudian ketika ayat ini turun, ya ikhwan, ketika ayat ini turun, maka Umar mengatakan fatabarakallahu ahsanal khaliqin, sungguh maha suci Allah yang paling pencipta yang paling baik. Maka ya akhi, tiba kemudian turunlah ayat yang melanjutkan itu fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini lalu juga ketika Umar mencegah Nabi mensolati orang munafik, Pak ya. Siapa namanya Pak orang munafik, gembong yang munafik di Madinah? Siapa? Abdullah bin Ubay, ya. Ya. Ketika Nabi maju ingin mensolatkannya, Umar datang, ya Rasulullah, kau akan mensolatkan dia. Ya, tapi kemudian ya, Nabi kemudian mengatakan, aku akan memohonkan ampun untuknya. Ya. Ya. Kemudian ya akhwan, terbukti Allah membenarkan Umar. Allah Ta'ala katakan wala tusalli ala ahadin minhum abada, Muhammad, jangan sekali-kali engkau mensolati mereka, salah satu dari mereka, abadan, selama-lamanya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ini ya akhwan ya, dan juga banyak ya, ada 15 ini, tapi insyaallah kita ini menunjukkan bagaimana keutamaan Umar ya. Allah memberi ilham ya, kebenaran ya pada Umar ibnu Al-Khattab. Dan ini ya akhi, Anda adalah butuh dalil ya. Artinya tidak boleh kita katakan semua orang dapat ilham, tidak. Ini butuh dalil karena Nabi mengatakan dia dapat ilham. Umar menyebutkan nama Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kita bagaimana mempelajari keistimewaan tadi sudah kita sebutkan tentang keteladanannya. Ya.
Apa keteladanan Umar ya akhwan? Ya. Banyak sekali ya, dalam dari sisi fikhi misalnya, beliau banyak misalnya beliau yang pertama kali menghidupkan salat tarawih. Ya. Menghidupkan salat tarawih secara berjamaah. Ya, makanya ada perkataan yang beliau masyhur, kalau ini bid'ah maka ini bid'ah hasanah. Tapi bid'ah hasanah yang dimaksud Umar bin Khattab misalnya adalah bid'ah pengertian dari sisi bahasa. Karena bid'ah itu artinya tambahan. Tapi bid'ah secara syariat, secara istilah tidak. Karena sesungguhnya salat tarawih sudah dianjurkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak. Begini ya, ada sebuah kaidah, ini kaidah sangat penting ya. Kita mengikuti Nabi apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang apa-apa perbuatan Nabi itu ada rinciannya. Ada perbuatan yang merupakan tabiat, seperti Nabi makan ini, makan itu, yang tidak harus kita ikuti. Itu tabiat. Ada yang merupakan adat kaumnya, seperti pakaian, beliau bersorban, beliau pakai ini, tidak harus juga kita ikuti, karena itu adat saja. Ada yang merupakan juga, nah ini harus kita ikuti, yaitu perintah Allah untuk menjelaskan tentang ini, perbuatan beliau untuk menjelaskan ayat yang turun kepada beliau, seperti tata cara sholat, secara puasa. Ya, ada yang merupakan kekhususan beliau yang tidak boleh kita ikuti, seperti apa? Istri lebih dari 4. Nah, sekarang yang tidak dilakukan oleh Nabi ini juga ada rinciannya. Ya. Jam berapa ini harus selesai, akhi? Kok sudah pada pulang semua? Afwan kalau kelamaan, ini hari kerja sekarang ya. Oh, libur hari ini. Oh, Ahad, masyaallah. Tolong diingatkan kalau sudah waktunya ya, akhwan ya. Ya. Apa di mana tadi? Nah, perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi kita juga harus rinci, Pak. Ini kaidah penting. Yang pertama, ada perbuatan yang Nabi tidak dilakukan dan itu karena belum ada pendorongnya waktu itu. Maka melakukan sekarang jika ada pendorongnya boleh. Seperti apa, Pak? Ilmu nahwu. Ilmu hadis. Di zaman Nabi tidak dibutuhkan, semua bahasa Arab, pintar-pintar semua bahasa Arab. Ya. Para sahabat luar biasa pintarnya bahasa Arab. Jadi tidak perlu ilmu hadis, tidak perlu karena masih ada Nabi. Ilmu fikih belum ada karena masih ada Nabi. Belum ada pendorongnya. Maka ketika Nabi sudah wafat, maka muncul pendorongnya, maka tidak mengapa mempelajari ilmu nahwu, ilmu hadis. Ya, bukan bid'ah. Ya, yang kedua adalah apa yang tidak dilakukan Nabi ada penghalangnya. Ya, seperti salat tarawih. Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Karena beliau mengatakan, ya wahai sahabatku, aku tahu kalian menunggu saya di masjid. Karena Nabi pernah keluar diikuti oleh sahabat. Sekarang malam kedua banyak lagi, malam ketiga lebih banyak lagi, malam keempat Nabi tidak keluar lagi. Ya, setelah akhir Ramadan beliau mengatakan, tidak ada yang menghalangiku keluar wahai sahabat. Dan aku takut, aku tahu kalian menungguku. Tidak ada yang menghalangiku kecuali, kata beliau, aku khawatir Allah akan menetapkannya sebagai kewajiban untuk kalian. Maka tatkala Nabi sudah meninggal, penghalangnya sudah tidak ada. Wahyu sudah berhenti. Maka Umar Ibn Khattab menghidupkannya. Ya, yang kedua, kita katakan Nabi SAW merekomendasikan. Bukankah sunnah sahabat adalah sunnah juga? Ya, alaikum. Ya, apa Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidina al-mahdi. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dan Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu juga beliau yang pertama kali menetapkan kalender Hijriah. Tapi saya ingatkan ya, maksudnya apa sih kalender Hijriah ini? Bukan di zaman Umar kemudian ada satu Hijriah, tidak. Karena banyak anggapan orang sehingga bikin perayaan satu Hijriah, enggak. Maksudnya beliau menetapkan bahwa kalender Islam dimulai pada saat Nabi hijrah. Ya. Jadi sebelumnya mereka sudah ada, Pak. Mereka sudah mengenal Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan mereka tiap tahun haji kan. Nabi berhaji di bulan apa, Pak? Bulan Hijriah. Cuma mereka bingung kapan nih kita mulai penanggalan. Ketika Umar bin Khattab, dan sebagaimana kita tahu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah selama berapa tahun itu, Pak? Beliau diangkat khalifah tahun ke-13 Hijriah. Dan beliau wafat terbunuh tahun ke-33 Hijriah. Berapa tahun itu? Akhidri. Tahun 13 Hijriah beliau diangkat, beliau di
beliau meninggal tahun ke-33 Hijriah. Pinten niku. 20 tahun beliau jadi khalifah. Dan beliau mengatur kekhalifahan dengan sangat, manajemennya luar biasa. Beliau membentuk angkatan bersenjata dan digaji. Beliau mengeluarkan peraturan semua anak-anak dikasih jatah. Kalau sekarang kita BPJS. Jadi BPJS sudah ada di zaman Umar bin Khattab. Ya. Setiap wanita yang apa memiliki anak, ah ini ada kisah bagaimana Umar bin Khattab suatu pernah menginap di masjid, ada tawanan yang menangis terus anaknya. Ya, setiap malam pertengahan malam, hey, wahai ibu, tenangkan anakmu. Tengah malam lagi 3 kali menangis. Akhirnya setelah akhir malam dia datang, Umar, buruk sekali engkau wahai ibu, kau biarkan anakmu dari malam menangis. Dia bilang begini, dia tidak tahu kalau itu Umar. Ya, saya menyapinya. Kenapa kau menyapinya? Karena Umar bin Khattab menerapkan peraturan hanya memberi apa namanya jatah dirham bagi anak yang sudah disapi. Maka aku segera ingin menyapihnya agar dia dapat apa namanya jatah BPJS, kira-kira begitu dari Umar. Maka Umar pun besoknya dia mengeluarkan dekrit bahwa semua anak, jangan kalian cepat sapi anakmu. Menyapi itu maksudnya tidak menetei, Pak ya. Karena sejak saat ini Umar menetapkan bahwa semua anak yang belum disapi pun akan dapat jatah. Ini luar biasa Umar bin Khattab ya. Kemudian juga apa namanya mengangkat apa melakukan apa namanya hisbah. Apa itu hisbah? Itu instansi pemerintah. Mulai ada apa ini instansi pemerintah, ini bagian ini, bagian ini, bagian itu. Sudah mulai dan ada gaji, Pak. Digaji oleh mereka dan ada evaluasi tahunan. Evaluasi setiap ini ditanya bagaimana gubernurmu. Kalau ada apa-apa dipanggil gubernurnya. Ya, sampai-sampai ada gubernur yang diadukan oleh gubernur Hemes, ya. Ya Rasulullah, ya Umar, celaka engkau. Kenapa kau bisa celaka? Engkau mengangkat gubernur yang rumahnya sangat mewah di tempat kami. Hemes itu daerah Syam sekarang. Maka dipanggil gubernurnya. Ya. Ya, diingatkan untuk menghancurkan apa namanya? Rubah rumahmu. Ya. Subhanallah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Juga di zaman beliau, ya ikhwan, perluasan Islam sangat sangat luas. Ya. Yeah. Di zaman Umar lah kerajaan imperium terbesar di dunia saat itu takluk di bawah Islam. Yaitu Romawi dan Persia. Ya, itu sebabnya akhi banyak yang dengki dengan Umar. Ya, bayangkan ya akhi, mereka tadinya memiliki kekuasaan besar. Ya, kemudian ketika Umar menghatap jadi Islam, apa namanya ini, jadi khalifah, di zaman beliau pasukan Islam dengan gilang gemilang menaklukkan 2 kerajaan ini. Ya. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang membunuh Umar adalah konspirasi 3 kelompok. Yaitu yang pertama Yahudi. Yang kemudian Majusi, yakni Persia. Dan kemudian yang ketiga adalah Nasrani. Ya, nanti kita ceritakan di akhir bagaimana beliau terbunuh. Ada makar terhadap beliau ini. Karena Masya Allah, Pak, lihat ya. Mereka yang tadinya menguasa, kemudian tiba-tiba mereka jadi dikuasai oleh kaum muslimin. Maka banyak yang dengki, Pak. Banyak yang dengki kepada Umar Ibn. Sampai sekarang, Pak. Saya menyaksikan sendiri bagaimana kalau orang-orang Iran datang, Pak, ya. Waduh, berhaji itu ya. Sampai kalau mau masuk masjid dilihat dulu, kalau bukan kalau pintu Umar dia enggak mau masuk. Kan ada masjid itu kan ada nama-nama pintunya, bab Abu Bakar, bab Umar, bab ini macam-macam ya. Kalau sudah wah masuk Umar pintu Umar enggak jadi mereka masuk. Lihat bagaimana Umar bilang ditakuti di saat, tidak, beliau sudah meninggal ribuan tahun yang lalu tapi namanya masih ditakuti sampai sekarang. Subhanallah, lihat. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini keistimewaan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga beliau kalau berjalan tidak pernah dikawal, Pak. Tidak pernah, makanya beliau pembunuh beliau leluasa membunuhnya. Dan ini pengecut, Pak, pembunuhnya ini. Membunuh Umar ketika salat subuh. Iya. Nah, Umar tidak pernah, bahkan pernah ada utusan Persia datang mencari-cari Umar, datang kepada Umar tidak punya penjaga di depan pintu rumahnya. Ternyata dicari-cari Umar, didapati Umar sedang tidur di emperan Masjid Nabawi. Ini khalifah yang kekuasaannya membentang dari India, dari timur sampai ke barat, Pak. Tapi khalifah ini
Tapi utusan mengatakan dengan inilah Islam menguasai dunia katanya. Dan kekuasaan tidur, tidak ada pengawalnya, tidur di atas tanah, Pak. Ketika mau meninggal, Pak, dia katakan anakku, ambil bantal ini, ada bantal ya. Kemudian tidurkan aku di tanah agar Allah merahmati dan mengasihani Umar bin Khattab. Ya, dan di zaman beliau pernah terjadi beberapa kali paceklik, Pak. Ya, makanya ada kisah bagaimana mereka mendatangi siapa, Pak, ketika paceklik datang. Hujan enggak turun-turun. Mereka datang kepada paman Nabi. Awaya Bas, dulu ketika Nabi masih hidup kami senantiasa memohon doanya agar turun hujan. Sekarang Nabi sudah tidak ada, padahal ada kuburannya, Pak. Mereka enggak datang ke kuburan Nabi. Tapi mereka mendatangi orang yang hidup, orang yang soleh, yang masih ada keturunan dengan Nabi. Saya itu siapa? Abbas, paman Nabi. Maka wahai paman Nabi, mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Ya, dan lihat Umar bin Khattab senantiasa, Pak, enggak pernah makan enak. Selalu minyak samin dia makan, enggak pernah makan roti yang sampai ya akhi Hafsah, yakni anaknya beliau yang merupakan istri Nabi SAW, pernah mengatakan, ya wahai Umar, semenjak di zaman engkau Allah memberikan kita rezeki yang luar biasa. Ya, banyak ghanimah didatangkan. Jadi zaman Umar banyak penaklukan, ghanimah itu didatangkan. Makanya Nabi pernah mengatakan, aku akan berhijrah ke sebuah negeri ta'kulul qura, yang akan memakan negeri-negeri lain. Jadi Madinah. Maksud memakannya bahwa Madinah nanti akan menaklukkan, dari Madinah maka akan pasukan Islam akan menaklukkan, sehingga apa? Harta rampasan akan dibawa ke Madinah semua. Maka di zaman Umar sering terjadi harta rampasan dibawa ke masjid. Tapi Nabi tidak, Umar tidak pernah menyentuhnya, ya. Sampai anaknya saja, Pak, Ibnu Umar dilarang, istrinya dilarang. Padahal di zaman Umar, Pak, penaklukan gilang gemilang, semua harta rampasan dibawa ke Madinah. Ya. Ditaruh di masjid. Emas-emas dan perak-perak dari harta rampasan, Pak. Tapi dia tidak pernah mengambilnya sedikit pun. Maka pernah Hafsah mengatakan, ayah, ya wahai ayah, ya, sudilah engkau menyantap makanan yang lebih lembut. Karena pernah mereka dikasih anaknya, dibilang kami tidak mau makan, makananmu terlalu kasar wahai Umar. Ya, roti kering. Padahal dia khalifah, Pak. Kalau sekarang presiden. Dia tidak pernah. Bahkan kata para sahabat, kami sering melihat Umar bin Khattab pakaiannya ada tambalan-tambalan di pundaknya, ada 3, di bawahnya ada 7, 13 tambalan. Namanya mereka hitung. Pakaian sehari-hari Umar bin Khattab adalah banyak tambalan-tambalannya, dan dia ingin menjahit sendiri tambalan itu. Ini khalifah, ya ikhwan. Di mana perbendaharaan kekayaan dikuasai ada di tangan dia. Ya wajar kan dia khalifah. Kita katakan mungkin dia. Makanya Hafsah anaknya mengatakan, ambillah sedikit ini. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Ya, aku tidak sudi menerima saranmu. Tidakkah engkau ingat bagaimana beratnya kehidupan yang dijalani Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq? Ya, Umar terus menaras berkata demikian hingga membuat Hafsah menangis. Ya, masya Allah, Pak, ya. Ini, ya akhi, makanannya kasar, ya pakaiannya juga tambalan, ya makanannya juga, aduh, masya Allah, Pak. Suatu ketika, ya akhi, lihat ada seorang pelayannya namanya Yarfa. Ya, pernah Umar ingin sekali makan ikan. Maka pelayannya bolak-balik mencari ikan selama 2 malam, cari ikan segar, Pak. Ya, tatkala sudah ketemu, dia taruh dalam keranjang kecil dan dia menyimpannya sampai diberikan kepada Umar. Kemudian setelah itu Yarfa menghampiri hewan tunggangannya tadi dan membersihkan badannya dari keringat. Ya. Maksudnya badan onta ini kan, nah, capek bolak-balik kan. Maka Umar pun berseru berkata, ya, salah satu hewan ternak tersiksa hanya karena ingin memenuhi keinginan Umar. Maka demi Allah, aku tidak boleh mencicipikan ini. Gara-gara aku, ini hewan tersiksa gara-gara mencari aku. Subhanallah. Ini Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah anaknya Abdullah. Ternyata ada daging di sisi Abdullah. Maka Umar bertanya, daging apa ini? Maka Abdullah menjawab, aku ingin sekali memakannya wahai ayah. Maka Umar mengatakan, apakah setiap yang engkau inginkan engkau harus penuhi? Cukuplah seorang dianggap melampaui batas,
apabila dia memakan setiap makanan yang dia inginkan, setiap ingin ini, mau ini, setiap ini, ya kita sekarang ini Pak, apa-apa kuliner, mau ini, mau itu, apakah cukup ini melampaui batas? Ya, jaga keinginanmu, kira-kira begitu. Masya Allah Pak, dia tegas sekali ya. Apalagi namanya korupsi anak-anak. Waduh Pak, pernah suatu ketika dia mendapati di pasar hewan ada unta yang sangat gemuk. Dikatakan, Umar mengatakan, unta siapa? Lihat, Umar itu selalu masuk pasar Pak. Ya, di zaman Umar tidak boleh ada yang berdagang kecuali orang yang mengerti fikih muamalah. Ya. Jadi dia apa namanya pengaturan pasarnya luar biasa. Di pasar selalu inspeksi. Ya, orang-orang dan apalagi masalah bid'ah, Pak. Ya, di zaman Umar orang yang pelaku bid'ah dicampuk. Ya. Orang bertanya masalah aneh-aneh saja, masalah akidah dia tanya ini, tanya itu, maka mana dia dicampuk nih. Jangan tanya lagi. Maka Islam sangat terjaga di zaman Umar Ibnu. Ketika beliau terbunuh, maka ya, wafatnya Umar disetarakan kesedihan kaum muslimin sama dengan sedihnya mereka ketika wafatnya Nabi dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ah, maka tadi ini punya siapa apa ini? Punya siapa ini katanya unta? Maka orang berseru, punya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah Ibnu Umar. Maka segera dia panggil, mana itu Umar, Ibnu Umar, Abdullah, anaknya sendiri. Ya. Hei, kenapa bisa keontamu gemuk seperti ini? Dan wahai ayah, saya beli dia kurus. Kemudian saya pergi kemudian menggembalakannya ke tempat penggembalaan ternak bersama gembala-gembala yang lain. Maka Umar mengatakan, demi Allah, tidaklah hewan bisa gemuk begini kecuali pasti penggembala mengatakan ini hewan anaknya khalifah. Maka kasih dia makanan. Ini anak presiden, kasih dia ini. Maka ambil modalmu dan sisa keuntungannya masukkan ke Baitul Mal. Masya Allah. Takutnya Umar ini luar biasa. Waraknya, takutnya azan. Senantiasa dia berkata kalau dia berbicara dengan saya, wahai Umar, bertakwa kepada Allah. Ingat di hari kiamat Allah akan menghisabmu. Maka dia yang pernah mengatakan, lau asarat baghlatun fil Iraq fazanantu anna Allah yas'aluni yaumal qiyamah, ya Umar, lima la tusawwilah tariq. Lihat, jika ada seekor baghlah, yakni keledai, terpleset kakinya di salah satu jalan di Irak, padahal Umar ada di mana Pak? Di Madinah. Tapi kekuasaan Islam, kekuasaan di telapak kakinya adalah juga menguasai Irak. Tapi kalau ada keledai terperosok kakinya, maka aku sangat yakin Allah akan meminta aku pertanggungjawaban di hari kiamat sebagai khalifah. Wahai Umar, kenapa kau tidak perbaiki jalan itu? Maka Umar itu gemetaran kalau sudah mengingat tentang akhirat itu Pak. Maka Ibnu Umar, kembalikan, jual berapa modalmu? Ambil modalmu, jual ini, ambil modalmu, sisa keuntungannya masukkan ke Baitul Mal. Karena pasti ini gemuk gara-gara orang melihat engkau sebagai anak khalifah kan? Subhanallah. Pak ya. Ini ya, kita sangat merindukan pemimpin seperti ini ya ikhwan ya. Iya. Ya. Apalagi istri-istrinya Pak ya. Iya. Suatu ketika Umar bin Khattab mendapat kiriman berupa minyak misik dan batu ambar dari gubernurnya Bahrain ya. Ya. Maka dia mengatakan, demi Allah aku akan senang jika ada wanita yang menimbangnya, karena wanita yang paling baik menimbang-nimbang benda. Ya, maka di Atikah binti Zaid bin Amr istrinya menyahut, aku yang baik, akulah yang bisa menimbangnya. Tapi kemudian Nabi Umar mengatakan, tidak. Ya, aku khawatir kamu akan mengambilnya lalu menggunakannya. Ya. Dan atau engkau mengambil bagian lebih banyak daripada bagian kaum muslimin. Ya. Jadi ketika dapat hadiah dari mana-mana, Pak Umar tidak membiarkan istrinya mengambil hadiah itu. Ya. Tapi dimasukkan ke dalam Baitul Muslimin. Ya. Dan lihat Anas bin Malik mengatakan Umar sering terlihat kelaparan, Pak. Ya, terutama karena Umar apa di zaman Umar ternyata pernah terjadi paceklik, Pak. Ya. Ya, dan Umar merasakan sering memakan hanya minyak saja, Pak. Ya. Ya. Kemudian ya akhi juga
Para sahabat sering mengikuti Umar, ya. Tidak lain dan tidak bukan mereka ingin belajar tentang kewaraan Umar. Wara itu apa sih, ikhwan? Ya, wara itu kehati-hatiannya. Ya, terhadap perkara ya, dosa, ya. Dia sangat hati-hati. Ya. Ya. Suatu ketika ya, akhi, ya, Umar memiliki seekor unta dan ingat waktu beliau jadi khalifah, beliau punya dagang, Pak. Dia tidak pernah mengambil gaji. Jadi beliau khalifah tapi punya bisnis. Dia berdagang. Kadang rugi, kadang untung. Ya. Ya. Kemudian ketika itu pelayannya hendak bepergian, lalu dia memberi susu dari unta yang lain. Maka Umar bertanya, "Dari mana ini?" "Dari unta yang lain, karena saya tidak sempat, untanya jauh, maka ini yang ini aja ya." Maka Umar mengatakan, "Celaka kamu." Ya. Dari mana ini? Maka pelayan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, seekor unta ditinggal mati anaknya. Sehingga susunya boleh diminum siapa saja." Ya, maka aku memerah susu ini untuk engkau. Sebab unta tersebut sudah menjadi harta Allah. Ya. Maka Umar mengatakan, "Celaka engkau karena telah memberiku api neraka. Panggil Ali bin Abu Talib." Maka dipanggil Ali bin Abu Talib, "Wahai Ali, bagaimana menurutmu? Apakah saya berhak meminum ini?" Maka Ali menjawab, "Benar wahai Amirul Mukminin, susu serta dagingnya halal untuk engkau." Lihat warak beliau, hati-hati. Ya. "Ini bolehkah saya makan ini?" Maka untuk memastikan dia panggil Ali. Ali berilmu, dipanggil, "Wahai Ali, apakah saya halal makan ini?" Kata Ali, "Benar." Maka baru dia memakannya. Subhanallah, Pak, ya. Ini nih. Jadi ya akhi, kita mendapati kisah-kisah para sahabat seperti dongeng sebetulnya. Tapi inilah mereka, ya. Maka ya akhi, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, "Dzalika matsaluhum fi Injil wa matsaluhum fi Taurat." Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu seorang rasul dan orang-orang yang bersamanya. Allah sebutkan asyidda'u ma'al kufar ruhama'u bainhum. Lalu di ujung ayatnya ke perumpamaan mereka sudah ada di Injil dan Taurat. Makanya ya akhi, ketika para sahabat masuk ke daerah Palestina, kekuasaan Nasrani, semua mereka mengatakan, "Apa yang kami lihat di sahabat ini adalah apa yang ada di Taurat kami. Taurat sudah akan menggambarkan bahwa pengikutnya Muhammad itu adalah orang-orang seperti ini. Semua mereka benarkan. Maka bahkan mereka mengatakan, "Pak, sahabat Muhammad lebih baik daripada hawariyunnya Isa. Ya, bahkan lebih baik daripada pengikutnya Musa." Ya, ini sahabatnya. Karena memang kayak dongeng membaca kisah-kisah mereka. Ya tentu ya akhi, ini semua berkat apa? Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerendahan hati beliau, ya. Ya. Jadi ya akhi, biasa beliau dicegat di jalan dan orang-orang berkerumun, ya. Kemudian ada orang yang mencelanya, beliau tidak pernah marah. Ya, bahkan ya akhi, ya. Beliau sering sekali didebat dan beliau orangnya tawadhu, rendah. Kalau itu benar, ya pernah beliau didebat masalah mahar. Beliau menetapkan jangan tinggi-tinggi mahar perempuan. Kemudian seorang wanita mendebat, "Apakah engkau ingin membatasi hak yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wa atun nisa saduqatuhinna nihlah, berikanlah mahar dengan kesenangan hatimu." Maka beliau mengatakan, "Umar salah, benar wanita ini." Ya, biasa pemimpin, Pak, enggak pernah salah, ya. Ya, tapi beliau selalu tawadhu. Ya, meminta pendapat ini, meminta pendapat itu. Jika beliau salah, maka dia mengakui salah. Ya. Nah ini ya akhi, kemudian kepeduliannya dan terhadap rakyat ini luar biasa, ya. Ya, tidak pernah, ya, beliau pernah dikasih hadiah manisan dari Azerbaijan. Azerbaijan itu di mana, ya? Asia Utara, ya. Coba, jadi kampungnya Imam Bukhari kalau saya tidak salah, ya. Bukhara, Azerbaijan. Ya, lalu lihat di zaman Umar kekuasaan sudah sampai situ, ya ikhwan, sampai Uni Soviet, Pak. Ya, seluruh perbendaharaan kekayaan ada di tangan Umar. Maka dia dikasih hadiah berupa manisan
Ya, utusan itu menjawab, ini adalah manisan buatan penduduk Azerbaijan, ya Umar. Umar pun mencicipinya dan mengecap cita rasa yang sangat nikmat pada manisan tadi. Lalu Umar bertanya, apakah semua penduduk Azerbaijan yang muslim merasakan makanan yang seperti ini? Kata utusan ini, tidak, karena termasuk makanan yang mahal dan istimewa. Maka Umar pun menutup rapat wadah manisan itu, lalu dia berkata kepada utusan, di mana ontamu? Bawa dan kembalikan makanan ini kepada gubernurnya. Kemudian sampaikan kepadanya pesan Umar, bertakwalah kepada Allah dan kenyangkan kaum muslimin dengan makanan yang mengenyangkan perutmu, wahai gubernur. Subhanallah. Tidak jadi dia makan, Pak, karena dia tahu ternyata kaum muslim tidak mau makannya semua. Ya, ini kepedulian beliau. Makanya para ulama mengatakan, ya akhi, kalau Umar ini berjalan berserta rombongan, dia tidak pernah di depan, tapi dia selalu berjalan paling belakang untuk memastikan keselamatan rombongan ini, ya, rakyatnya. Nah ini makanya di zaman beliau anak-anaknya tidak ada yang pernah memanfaatkan nama ayahnya sebagai khalifah. Ya. Ya. Juga pernah Umar bin Khattab didatangi beberapa penduduk Himes, tadi sudah sampaikan, tapi ini lalu Umar menanyakan perihal gubernur mereka, yakni Abdullah bin Qurt. Mereka menjawab, ya Umar, Abdullah adalah gubernur yang baik, seandainya dia tidak membuat rumah yang mewah. Wah, Umar kaget, Pak, rumah mewah, apakah dengan itu dia akan sombong? Maka bagus sekali, wahai Ibn Qurt, kalau begitu. Maka Umar mengirim utusan untuk menemui Abdul Qurt, ya. Kemudian sebelumnya dia berpesan kepada utusan itu, datangi rumahnya terlebih dahulu dan bakar pintunya, lalu bawalah Abdullah bin Qurt ke hadapan Amirul Mukminin. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu, beberapa hari kemudian Umar, ya, datanglah utusan membawa Abdullah bin Qurt di wali kota, apa, gubernur Hims ini. Namun Umar sengaja tidak menemuinya selama 3 hari. Ya, nanti hari keempat beliau menemuinya. Ya. Ya, lalu dia sengaja memilih tempat bernama Hirrah. Ya, adalah tempat unta-unta dan kambing-kambing sedekah di karantina. Ya. Ya. Lalu Umar menyuruh dia menanggalkan pakaian mewahnya. Lalu menyuruhnya untuk mengenakan pakaian penggembala. Ya. Umar berkata, "Pakaian ini lebih baik daripada pakaian yang engkau kenakan." Ya. Umar memberikan tongkat kepadanya sambil berkata, "Tongkat kayu ini lebih baik daripada tongkat yang digunakan ayahmu untuk menggiring kambingnya." Lalu Umar mengisyaratkan dengan tangannya ke arah sekawanan onta, lalu dia katakan, "Ikuti dan gembalakan onta-onta itu, wahai Abdullah." Ya. Ini dihukum dengan disuruh menggembalakan onta. Karena menggembala unta ini menimbulkan rasa tawaduk, ya ikhwan. Karena Nabi mengatakan, tidaklah seorang Nabi kecuali pernah illa ar-ra'il ghanam, kecuali pernah menggembalakan unta. Subhanallah, ya akhi, ini bagaimana kisah Umar ibnu Al-Khattab, ya, radhiyallahu ta'ala anhum. Dan juga terobosan-terobosan kelia ketika beliau khalifah, menetapkan kalender, menyusun peraturan, membentuk instansi pemerintah, tadi kita sebut, bahkan mengangkat para qadi-qadi, ya, di beliau sangat peduli tentang hukum-hukum, mengevaluasi secara berkala penguasa, menyiapkan gudang supply makanan dan minuman, ya, memonitor harga pasar, memantau takaran, timbangan di pasar, dia selalu lihat, Pak, kalau apa istilah kita ini, ada tera, ya, apakah benar atau tidak, ya, memberi perhatian khusus kepada anak-anak terlantar, membangun kota-kota baru. Sekarang kita lihat bagaimana kronologis wafatnya beliau. Nah, wafatnya beliau, Pak, ya, tentu banyak sekali kisah-kisah yang lain, Pak, tapi kita tidak sebutkan semua, tapi perluasan ekspansi Islam biasa di zaman beliau, karena beliau memiliki seorang panglima yang sangat luar biasa, yaitu siapa? Khalid bin Walid, tapi ia sendiri pecat di tengah jalan. Lihat Umar, Pak, ya, Khalid yang sedang naik daun dipecat, disuruh ganti dengan yang baik yang lain. Apa alasan memecat Khalid? Karena pasukan sudah mulai mengkutuskan Khalid.
Jadi bukan lagi Allahu Akbar terdengar, sudah mulai terdengar hidup Khalid. Ini bahaya. Ya. Khalid tidak salah. Karena Khalid gagah berani, pandai mengatur urusan strategi perang. Iya. Tapi Umar melihat ini celah pengkultusan. Ya, maka di tengah jalan dikirim surat. Sejak kau terima ini, maka kepemimpinan pasukan pindah ke sahabat yang lain. Maka lihat juga Khalid, Pak. Khalid tidak membangkang. Merasa, coba kalau dia membangkang, kekuasaan ada di zaman dia. Tentara ada sama dia, Pak. Dia tinggal serbu Madinah, diambil kekuasaan dia bisa. Tapi Khalid tidak seperti itu. Ya. Dia diam-diam tidak menyampaikan kepada karena tidak mengganggu stabilitas mental para pasukannya. Coba kalau dia bilang, "Saya sekarang dipecat, Pak. Saya enggak mau tahu sekarang." Ya, enggak, dia enggak ketuin. Dia smooth sekali dan mengarahkan pelan-pelan kepada sahabat yang lain. Ini Khalid bin Walid. Dan ini Umar luar biasa jeli sekali, cerdas ya Umar. Kalau tidak, Pak, Wah Khalid akan dikultuskan cara berlebih-lebihan oleh pasukannya. Nah, perluasan ini akhirnya menimbulkan konsekuensi banyaknya orang yang dengki kepada Umar ibn Khattab. Ya. Bayangkan, Pak. Ya, maka salah satu tawanan perang yang didatangkan dari Persia ada namanya Abu Lu'lu' Al-Majusi, orang Majusi, Pak. Dan dia diambil budak oleh seorang sahabat namanya Mughirah Asy-Syu'bah. Maka sebetulnya nah ini laki-laki Abu Lu'lu' ini memiliki kepandaian banyak sekali, kepandaian dalam membuat industri begitu ya, bisa membuat kayu, bisa membuat besi begitu. Ya. Maka dia ditawan. Tapi kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin keahliannya. Mughirah adalah sahabat Nabi dan dia menjadikannya sebagai tawanan. Dan Umar bin Khattab sebetulnya sudah tidak suka. Kenapa? Karena dia musyrik. Maka Mughirah meminta izin agar dia bisa masuk Madinah. Kenapa? Karena dia memiliki keahlian. Maka Umar setuju. Bahkan Umar sempat berdialog, "Apa keahlian wahai Abu Lu'lu'? Keahlian saya begini, keahlian saya begini, keahlian begini." Tapi sebenarnya Abu Lu'lu' menyimpan dendam yang sangat luar biasa kepada Umar. Ya, buktinya akhi, kalau ada tawanan datang dari Persia, dia selalu anak kecil dia ules-ules semuanya. Ya, lalu dia katakan, "Tunggulah pembalasanku," katanya. Ya, dia apa namanya? Orang Arab ini telah menyakiti hatiku," katanya. Kata Abu Lu'lu'. Maka ya akhi dan apa namanya? Umar sudah diingatkan oleh seorang Yahudi yang masuk Islamnya, Ka'ab Al-Habar. Kata Ka'ab, "Wahai Umar, umurmu tidak lebih dari 3 hari lagi." Iya, "Dari mana kau tahu?" "Dari kitab Taurat." "Hati-hati," katanya. Tapi Umar tidak peduli ini, Zanu. Dua hari lagi wahai Umar. Nah, Umar tidak peduli, tetap seperti biasa memimpin salat dan tidak pernah dikawal, rumahnya terbuka, enggak dikunci. Ya. Maka keesokan subuhnya ya, akhi. Hari di mana beliau meninggal yaitu pada Rabu pagi tanggal 3 Zulhijjah tahun 33 Hijriah, bertepatan dengan 1 November 644 Masehi. Ya, beliau salat subuh seperti biasa, memimpin salat subuh berjamaah. Maka Umar berdiri di saf-saf jamaah tanpa menghiraukan apa yang diprediksikan oleh seorang Yahudi ini yang sudah masuk Islam. Maka ketika salat berlangsung, Umar pun bertakbir. Tidak lama kemudian Abu Lu'lu' menerobos masuk di antara barisan saf kaum muslimin dan beliau mengusung pisau bermata dua. Ya. Lalu menghunjamnya berkali-kali, ada yang mengatakan 6 kali, mungkin 7 kali. Tapi salah satu hunjaman persis di bawah pusar Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian dia berteriak, Abu Lu'lu mengatakan Umar jatuh. Kan ini gelap, Pak. Oh, ini gelap. Subuh kan gelap, Pak. Enggak ada lampu kayak kita sekarang. Ya antum bayangkan kok tiba-tiba masuk dan mereka enggak tahu siapa ini. Maka orang enggak curiga, dikira mungkin kaum muslimin atau apa yang masuk. Maka dalam keadaan terkapar beliau berbaring di dekat itu. Beliau mengatakan, "Apakah di antara kalian ada Abdurrahman bin Auf?" Ya.
Maka mereka menjawab, ada ya Amirul Mukminin. Maka suruh dia maju, gantikan saya jadi imam, dan sholatlah bersama jamaah. Jadi Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat berjamaah, sedangkan Umar tetap berbaring di masjid sebelum beliau dibawa pulang ke rumah. Ya. Sementara Abu Lulu tetap ngamuk, Pak. Ya. Dan beliau berhasil melukai 13 orang kaum muslimin, 7 di antaranya wafat. Jadi bukan hanya Umar, tapi 7 di antara sahabat yang sedang sholat juga terbunuh oleh Abu Lulu Al-Bajusi ini. Ya. Kemudian ya ikhwan ya, Umar pun dibawa ke rumahnya. Jadi tidak langsung meninggal, beberapa hari. Kuat sekali fisiknya Umar, Pak. Kalau orang biasa sudah darah mengucur deras. Tabib didatangkan tapi tidak bisa menolong. Maka Abu Umar berusaha mengetahui siapa yang membunuh saya. Dia utus Abdullah bin Abbas. Tidak lama kemudian Abdullah datang. Setelah menyelidiki, maka Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, yang membunuhmu budaknya Mughira Asy-Syu'bah." Maka Umar pun berkata, "Alhamdulillah." Kenapa diucapkan alhamdulillah, Pak? Karena yang membunuhku, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan orang yang membunuhku bukan kaum muslimin yang dapat berhujjah di atasku, di sisi Allah kelak, bahwa dia pernah bersujud di hadapan Allah. Maksudnya begini, Pak, saya bersyukur bahwa yang membunuhku, orang yang tidak pernah bersujud, yang aku takut sujudnya itu nanti dijadikan hujjah di hadapan Allah. Yeah. Masya Allah. Kemudian sungguh kata beliau, orang Arab tidak akan membunuhku. Nah, maka ya akhi, ya inilah kaum muslimin bersedih dengan wafatnya Umar ya. Salah satu kisah yang sangat luar biasa, Pak, ya ini Umar sedang sakit, Pak. Darah menguncur. Banyak orang-orang datang mengucapkan ya sabar menjenguk beliau. Salah satu yang datang adalah seorang pemuda yang kebetulan pakaiannya menjulur ke bawah melebihi mata kaki. Ya Umar sedang sekarat, Pak. Tapi ngelihat ini, beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai pemuda, irfa izarak. Angkat kakimu. Masih bisa berdakwah, Pak, di dalam sakit." Ya, lagi sakit beliau. Maka ini Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Lu'lu siapa, Pak? Antum lihat di YouTube. Ya, siapa Abu Lu'lu? Makamnya sangat megah di Iran, Pak. Dan di situ disebutkan sebagai Abu Syuja, bapak pemberani nasionalnya orang Iran. Ya, setiap tahun dirayakan. Ya. Ya, mereka sangat gembira dengan Abu Lu'lu. Coba lihat ini bagaimana? Apakah ini memang saudara kita seperti ini, Pak? Pembunuhnya Umar dianggap mereka pahlawan. Sebagai bapak pemberani nasional. Apa pemberani, Pak? Kalau pemberani duel. Ya kan? Ini Umar lagi sholat, dalam malam gelita langsung ditikam dari belakang. Ini bukan pemberani, tapi pengecut, sepengecut-pengecutnya. Oleh karena itu, ya akhi, ya. Semoga ada manfaatnya dari kisah Umar bin Khattab ini ya. Semoga Allah taala kita memberikan kita taufik untuk bisa meneladani beliau radhiyallahu taala anhu. Ini yang dapat saya sampaikan ya akhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau bertanya? Silakan ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya hanya menyampaikan pertanyaan Ustaz dari sahabat kita. Beliau menanyakan terkait dengan kisah sahabat Umar bin Khattab ini, yeah, radhiyallahu an. Beliau adalah pemimpin negara. Apakah hal ini bisa menjadi hujjah untuk menolak statement saat ini yang memisahkan politik dengan agama? Atau dengan kata lain, apapun aktivitas mulai memimpin rumah tangga hingga memimpin negara harus berlandaskan agama. Demikian. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik. Ya akhwan, kita meyakini bahwa Islam ini adalah sempurna. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun perkara yang memasukkan ke dalam surga dan perkara yang menjauhkan neraka kecuali aku akan jelaskan. Bahkan orang-orang musyrik datang kepada Salman, hal allamakum nabiyukum hatta al-khira, apakah nabimu mengajarkan segala perkara sampai tata cara buang hajat? Kata Salman, bala, benar. Maka jika tata cara buang hajat saja diatur dalam Islam, ya ikhwan, bagaimana yang lebih besar dari buang hajat, yaitu hajat kaum muslimin, yang kalau kita istilahkan sekarang namanya politik gitu, mengatur politik. Kalau kita samakan prinsip politik itu, bukan yang maksudnya itu ya, bukan pilkada ya, tapi politik dalam pengertian siasat untuk memenuhi hajat kaum muslimin. Maka bagaimana kita katakan itu tidak diatur? Sementara yang buang hajat, masuk keluar kamar mandi, tidur saja diatur dengan detail. Tentu kita katakan pasti Allah, Nabi tidak meninggalkan kita kecuali Nabi telah meninggalkan keterangan atau panduan tentang perkara ini. Maka dahulu Pak, seorang pemimpin sekaligus pemimpin dalam segala perkara, qadi ya pemimpin. Jadi urusan dahulu kala para salaf tidak membedakan antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan agama, bahkan bersatu pada satu orang ya. Jadi khalifah sekaligus qadi, jadi makanya sekaligus pemimpin. Jadi tidak dibedakan antara apa urusan imam dengan urusan politik, ya satu. Jadi yang pemimpin sekaligus imam masjid, maka khalifah berhak memimpin salat, dia yang lebih utama berhak karena pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak dibedakan. Lalu kemudian datanglah syubhat dari negara-negara kafir yang namanya demokrasi, ada namanya trias politika, memisahkan ini urusan eksekutif, ini urusan yudikatif. Ini akhirnya terjadi pemisahan, maka lahirlah yang namanya sekularisme, memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Ini tidak betul. Negara adalah urusan kaum muslimin, tidak boleh kita pisahkan. Maka memisahkannya ya adalah ini menyelisihi syariat yang mulia ini, ya ikhwan. Maka kita katakan ya, kalimat itu tidak betul ya. Maka hendaknya kita tidak boleh memisah-misahkan, ya akhi. Allah Ta'ala menyebutkan karakter orang Yahudi, atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan meningkari sebagian yang lain? Ini orang Yahudi seperti itu. Jangan, tidak boleh kita tiru bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan politik kita singkirkan, ayat-ayat yang berkaitan dengan ini kita ambil. Enggak boleh. Seluruh comot sesuai dengan Islam ini bukan prasmanan, ya ikhwan. Yang boleh kita, oh yang sesuai dengan selera kita, kita ambil. Fatwa yang tidak sesuai kita tolak. Ini tidak betul. Fatwa MUI yang cocok sama kita, kita ambil lah. Yang tidak cocok sama kita katakan tidak benar. Ini tidak betul. Maka ya akhi, agama adalah segala urusan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah Ta'ala tegaskan di ayat terakhir, dengan agama ini aku sempurnakan segala nikmat. Ya, ini nikmat apa? Nikmat tentang maslahat, seluruh diatur dalam agama kita. Namun demikian ya ikhwan, kita doakan Pak ya, siapapun, Umar saja waktu mau masuk Islam Pak, Masya Allah Pak, ketika masuk, memang ada banyak riwayat yang lemah tentang Umar ini, seperti membunuh anak perempuan, ini riwayatnya dhaif, palsu. Seperti apalagi banyak kisah-kisah yang disebutkan kepada Umar tapi kisahnya palsu. Seperti apalagi ya, kisah masuknya juga banyak yang riwayatnya dhaif. Ya, seperti dia menempeleng istrinya. Ini disebutkan para ahli hadis, walaupun disebutkan dalam banyak kitab-kitab sejarah, sirah seperti Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah itu ada, tapi wallahu alam. Namun demikian ya, salah satu kisah disebutkan bagaimana Umar ini dulu adalah orang yang paling keras kepada Islam. Maka ada kisah yang menarik. Ketika ia melewati dua sahabat suami istri yang akan menyiapkan bekal menuju Ethiopia mau hijrah, maka Umar pun melewati. Ila aina tadhhab, mau ke mana kalian? Ya. Mereka anak si istrinya, kebetulan suaminya enggak ada. La nakhrujanna ila ardillah. Kami akan keluar ke bumi Allah yang lain. Faqad aidhitumuna, karena kalian telah mengganggu kami. Ya. Wa qahrutumuna, kalian menyiksa kami.
Ini perempuan yang berani sekali. Kenapa? Karena dia tahu Umar adalah orang yang paling keras dari Islam. Tapi tiba-tiba kata perempuan ini, wajah Umar berubah seperti orang yang simpatik. Bahkan dia mengatakan, sahabakumullah, semoga kalian ditemani oleh Allah. Ya, maka dia berlalu. Suaminya datang, diceritalah istrinya. Kau tidak yakin bagaimana Umar tadi datang dan wajahnya tidak kau pernah bayangkan. Maka kata suaminya, atatma'u Islam Umar? Apakah ingin Islamnya Umar? Ya. Maka suaminya mengatakan, lay yuslima Umar hatta yuslima baghlahu. Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya duluan yang masuk Islam. Ya, saking apa namanya? Ya, ini luar biasa. Nah, ya akhi, siapapun yang kita katakan sekarang, aduh kayaknya susah, Ustaz. Kita katakan Umar saja, Pak. Allah balikkan hatinya. Ya, maka kita doakan siapapun, Pak. Ya, doa apalagi kalau dia adalah seorang pemimpin, tentu lebih utama untuk kita doakan. Fadhil bin Iyad mengatakan, kalau aku diberi Allah doa mustajab satu, maka aku akan gunakan itu untuk mendoakan pemimpinku. Karena kalau pemimpinku baik, maka jutaan manusia akan baik di tangannya. Itu ya akhi. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana kita dapat ya akhi, ya khatib-khatib dari setiap dia berkhutbah Id, khutbah Jumat, tidak pernah lupa mendoakan pemimpin. Ini dari generasi ke generasi. Kita lihat di Mekah Madinah, Pak, kalau bapak-bapak umrah, Pak, setiap khutbah Jumat pasti ada, ya, ya, selalu mendoakan pemimpin mereka. Dan pemimpin wa wulatul muslimin, pemimpin apa kerajaan Saudi atau pemimpin semua kaum muslimin, itu doa, ya. Kalau diaminkan, ya, bayangkan, Pak, kalau pemimpin kita ini baik, ya, subhanallah, Pak, itu tidak hanya dia yang baik tapi akan membawa maslahat besar. Itu dia, Pak, ya. Hadza Allahu taala a'la wa alam. Ada lagi? Enggak ada lagi, cukup ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.